Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Resius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini di sini masih mengenai Damayanti, dan disinilah beberapa potret dan foto cacian yang dia lontarkan kepada keluarga Ayu Ting Ting yang pantas mendapatkan perhatian nih dari keluarga Ayu Ting Ting. Yang semalam Mom Aiting, Ayah Rojak dan kepolisian sudah menyambangi kediaman Damayanti berserta keluarga besar. Dan di sini Ayah Rojak bersilaturahmi langsung ya ke kediaman Damayanti. Dan inilah wajah dari kedua orang tua Damayanti. Sungguh sangat miris ya, keluarganya seperti ini, tapi anaknya menjadi akun haters yang selalu membuli, bahkan mencaci maki keluarga Ayu Ting Ting tanpa sebab. Damayanti bisa segera pulang ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama ini. Selama bertahun-tahun dia menjadi akun haters Gundi Keempang dari Rudy Kaila Kazatia. Di sini mengatakan Assalamualaikum Mbak Kartika Damayanti. Yuk dia tunggu di Jakarta ya. Semoga Mbak ada itikad baik. Salam dari kami. Begitu tulis Rudy Kaila Kazatia di akun Instagram pribadi. Dan inilah beberapa bukti foto yang ada caciannya dari akun Empang Gundi. Foto Bilqis diberikan tulisan yang sangat menyakitkan. Kecil-kecil aja diajarin joget-joget, apalagi gedenya ya paling jadi lonte. Ya Allah, tulisannya sangat menyakitkan keluarga Ayu nih. Pantas saja jika memang Damayanti diciduk. Dan di foto lain di sini juga bertuliskan, kasihan ya anaknya Ayu, kecil-kecil dah gak ada bapak, muka juga kayak gak dirawat sama Ayu, jelek banget kayak anak orang kampung yang miskin. Dan di foto yang lainnya, anak kok modelan begini, kasihan gak dirawat anaknya. Iyalah, gimana mau dirawat ya kak, mamanya yang sibuk loh in om-om biar. Wah-wah, kata-katanya memang sungguh ya, sungguh menyakitkan nih, Masya Allah sekali. Dan di foto yang lainnya juga, di sini ada foto Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Di sini juga diberikan tulisan foto aja selalu pakai efek. Oh, biar nggak ketahuan kalau anaknya itu mukanya jelek ya, makanya pakai efek terus. Dan masih banyak lagi hinaan yang dilontarkan oleh Damayanti di akun Instagram Empang Gundik yang membuat geram para fans dan juga keluarga Ayu Ting Ting. Dan tulisannya sungguh memang menyakitkan. Dan di sini juga ada tulisan mama aja putih, masa anaknya hitam sih, itu anak orang kampung miskin. Semoga Damayanti dengan video klarifikasinya bisa membuat dia jera dan kedepannya tidak lagi berbuat hal yang demikian. Dari I lovers gimana nggak marah, coba keluarga mana yang akan diam kalau anak cucunya digituin parah. Dia juga tidak ingin kalau bisa dia hanya anak kecil yang baru tumbuh besar. Ini udah parah banget. Begitu banyak kemarahan fans Ayu Ting Ting dari Tia. Wah, ini sih udah parah banget. Yuk KBRI Singapura ditindak secepatnya. Syiro Firman. Dari Nurul Rager Ustami, Assalamualaikum Mbak Kartika Damayanti, ditunggu kedatangannya di Indonesia. Dan semoga ada itikad baik mbaknya ya. Dan di sini juga dari akun Instagram Yeni Murianti, lanjut proses hukum ya Mom. Ayu Ting Ting support Ayu Ting Ting haters Kartika Damayanti. Dan di sini juga ada Mila Nadia 12, ini masih udah parah banget tuh, si netis sempurna hidupnya.
Kemudian juga gendis. Mudah-mudahan tuh akun sebelah yang suka provokator juga insa. Kemudian juga dari Rizky Ananda, yuk ditunggu di Jakarta kakak. Makasih Rizky Ananda, tulis Mom Aiting. Lola Febrianta, kalau nggak balik jemput aja. Dan juga dari Tini Higurasi, nggak ada kata maaf biar mereka merasakan dibully dan dihina-hina sama orang-orang. Kemudian juga dari Neng Anur, jangan dikasih jera ayah biar mikir, itu otak sama pikirannya harus sekolahin di dalam set. Biar introspeksi diri, lanjut prosesnya nyampe dapet orangnya. Keren, cepet banget biar kapok. Dan di sini ada status terbaru dari Mom Aiting, semoga ada yang bisa membantu bagaimana caranya. Dia Kartika Damayanti yang beralamat Balai Desa Todomulyo Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur kembali ke Indonesia. Untuk tanggung jawab atas segala pencemaran nama baik anak dan cucu saya, KBRI Singapura mohon bantuannya untuk tidak ada orang tua yang terima cucunya dihujat sama manusia yang satu ini. Semoga saya bisa membawa dia kembali ke Indonesia biar dia bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Amin. Tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Meminta KBRI Singapura agar segera mengembalikan Damayanti ke Indonesia. Dari status tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Dari Setarwati, amin, semangat Bu, semoga cepat terselesaikan. Bismillah, semangat Ibu, semoga segalanya dipermudah. Kemudian juga dari Rina 5051, semoga secepatnya si haters bisa dipulangkan ke Indonesia ya Mom, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan ini video perjalanan Mom Aiting beserta ayah Rojak dan tim saat mengunjungi rumah Damayanti. Semoga semuanya bisa terselesaikan dengan cepat dan Damayanti bisa mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk sahabat-sahabat yang lainnya agar pandai dan cerdik menggunakan sosial media. Berhati-hati dalam bersosial media dan belajarlah menjadi haters yang baik, yang tidak membuli orang lain, bahkan tidak menghina sebegitu parahnya kepada anak kecil yang belum tahu apa-apa. Doa Mimin selalu menyertai keluarga Ayu Ting Ting. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Sehat selalu untuk Ayu, Mom Aiting dan juga Ayah Rojak. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga segera menemukan titik terang. Untuk Damayanti, semoga ini menjadi efek jera ya untuk semua keluarga. Pastinya semua keluarga sedikit malu ya dengan perbuatan anaknya. Oke sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa minum vitamin dan berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akun Gundi Embang, saya mau minta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya karena saya telah menghujat dan membuat akun pribadi saya menjadi akun haters dan banyak followers yang menghujat Ayu Ting Ting di akun tersebut. Akun tersebut sekarang tidak bisa saya gunakan karena sudah di take down dan dihapus oleh pihak Instagram. Setelah ini, saya berjanji saya tidak akan membuat akun haters lagi dan tidak akan berkomentar negatif tentang Ayu Ting Ting di mana-mana pun lapak akun Instagram gosip lainnya. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya atas kelakuan dan kesalahan saya. Dan saya mau minta maaf kepada keluarga saya atas kelakuan saya ini. Terima kasih. Hai semua, sebelumnya saya mau minta maaf. Saya Kartika Damayanti dari akun Gundi Embang. Saya mau minta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya karena saya telah menghujat dan membuat akun pribadi saya menjadi akun haters dan banyak followers yang menghujat
Ayu Ting Ting di akun tersebut. Akun tersebut sekarang tidak bisa saya gunakan karena sudah di take down dan dihapus oleh pihak Instagram. Setelah ini, saya berjanji saya tidak akan membuat akun haters lagi dan tidak akan berkomentar negatif tentang Ayu Ting Ting di mana-manapun lapak akun Instagram gosip lainnya. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya atas kelakuan dan kesalahan saya. Dan saya meminta maaf kepada keluarga saya atas kelakuan saya ini. Terima kasih. Sebelumnya saya meminta maaf. Saya Kartika Damayanti dari akun Gundi Embang. Saya meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya. Karena saya telah menghujat dan membuat akun pribadi saya menjadi akun haters. Dan banyak followers yang menghujat Ayu Ting Ting di akun tersebut. Akun tersebut sekarang tidak bisa saya gunakan karena sudah di take down dan dihapus oleh pihak Instagram. Setelah ini, saya berjanji saya tidak akan membuat akun haters lagi dan tidak akan berkomentar negatif tentang Ayu Ting Ting di mana-manapun lapak akun Instagram gosip lainnya. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya atas kelakuan dan kesalahan saya. Dan saya meminta maaf kepada keluarga saya atas kelakuan saya ini. Terima kasih.